jauh sangat. Jarak jauh mungkin tak boleh. Oh, okay, kita try baca. Jadi bacalah selawat adik ni. Kita baca adik ni, okey? So, soalan yang ketiga ni Cik Azu. Selama Cik Azu jadi perawat ni, ada tak Cik Azu jumpa kes-kes yang menipu? Yang katanya contoh macam dia kata dia ada rasuk, dia kena gangguan, tapi sebenarnya dia menipu. Tak tahulah, mungkin ada sebab tersendiri yang kenapa dia tipu tu. Ataupun dia rasa macam saya ni kena gangguan ni. Kena gangguan. Tapi Cik tak ada. Tak ada pun. Ada juga. Ada. Masa ni okey. Dia buat rawatan, dia datang dengan suami dia. Suami isteri pertama, isteri kedua. Panas. Dia datang isteri pertama, isteri kedua. Jadi kita pun panggil masuklah suami isteri pertama, isteri kedua dia. Jadi kita pun duduk, kita pun dengarlah cerita daripada dia. Jadi sebelum sesi rawatan, saya akan tanya dulu, ada siapa-siapa boleh kerasukan tak? Nah, saya akan tanya macam itulah. Jadi yang angkat tangan ni adalah isteri yang kedua. Dekat saya. Okey lah. Fine. So kalau kita tengok konten-konten di Facebook ke, di TikTok ke, di atau di YouTube kan. Tak semua rawatan boleh kerasukan sebenarnya. Jadi ada tiba-tiba sakit, ustaz boleh masukkan tak ustaz? Kita nak tahu dia punya jin ni macam mana, apa benda yang bukan. Dia nak dengar berdialog. Sebenarnya berdialog ni, kita kalau ada kerasukan baru kita on live. Kalau tak ada tu kita just macam biasa je. Benda tu tak dijangka. Jadi kita tanya dia, kata okey boleh kerasukan. Jadi apabila dia cakap boleh kerasukan, baru kita on kamera lah. So kita on kamera kiri kanan bagai semua, dengan mic, dengan lampunya semua. Okey. So saya pun teruskan sesi rawatan. Jadi kita pun dah buat, kita baca, dan apabila sesi untuk panggil tu, kita akan sebut satu kata hadir. Kalau di pray tu memang top lah perkataan tu. Apabila kita nak panggil benda tu, kita sebut ha. Macam tu lebih kurang. Ha apa ha? Hadir. Kita akan tepuk lah. Kita akan standby. Memang setiap perawat ni memang ada bantal. Jadi kita tepuk bantal tu. Hadir. Macam tu. Jadi pop, dia masuk. Dia pun masuk. Dia pun kerasukan lah. Dia pun kerasukan. Apabila kerasukan tu, dia terus cakap, ha, aku kenal kau. Dia cakap kat saya. Kau Azu kan? Genie power. So jin ni dekat Genie power. Mana kata kita ni famous di alam jin. Dia cakap, wow, kau Azu kan? Kau jangan tolong dia. Dia cakap macam tu. Lebih kurang gitulah. Antara dialog-dialog yang saya pun ingat-ingat lupa lebih kurang. Jadi masa sesi rawatan tu, saya dah rasa macam something wrong. Sebab kita banyak buat rawatan, kita banyak jumpa pesakit, dan apa nama, kita tahulah pesakit ni kerasukan betul ke ataupun kerasukan tipu. Jadi saya teruskan juga, sebab kita dalam live, kita teruskan, kita layan dia lagi, kita borak dia lagi. Dia pun cerita, isteri pertama yang buat benda ni. Aku telah dihantar oleh isteri pertama. Oh, dia tuduh isteri pertama pula. Isteri pertama baik, duduk kat sepi, duduk diam. Jadi dia macam, oh, isteri pertama telah menghantar ni gini-gini, tengah hasut macam ni. Aku telah dihantar, aku telah dibuat melalui gambar, macam-macam lah. Jadi pun saya pun dah rasa macam something wrong. Tapi kita layan lagi. Jadi kita layan, kita buat kaedah-kaedah macam mana orang kerasukan kita buat. So kita buat lah, okay, takpelah, kau keluarlah, aku keluar, gini-gini. Kita pun layan-layan sebab kita dalam live. Kita tak nak aibkan dia. Jadi kita pun keluarkan dia. Okay, alhamdulillah kita dah keluar dah. Kita cakap dalam live lah. Okay, alhamdulillah guys, jin pun dah keluar, kita dah settle. Jadi ada benda sikit kita nak cerita dengan pesakit ni. So kita jumpa di sesi live yang akan datang. Kita tutup live ni dulu. Jadi kita tutup, kita terpaksa tutup live tu lah. Lepas dia kita tutup live, saya suruh suami dengan isteri pertama keluar. Betul, saya bercakap dengan dia. Saya tak nak macam mengaibkan dia lah daripada dengan isteri ataupun suami suami dia ni. Jadi saya suruh isteri pertama dia keluar. Kita nak berborak dengan dia. Jadi lepas daripada suami dia keluar tu, saya terus cakap, akak tak kerasukan. Kenapa ustaz? Gini. Lepas tu barulah dia mengaku memang dia saja buat. Disebabkan dia sakit hati dekat isteri pertama. Sebenarnya dia orang ni dah nak berlaku proses penceraian. Antara suami dengan isteri pertama lah. Betul. Pertama ke kedua? Dengan isteri kedua. Isteri kedua. So,
isteri suami dia ni masih lagi dengan isteri yang pertama lah, sebab dia rasakan isteri yang kedua ni ada masalah. Hmm. Jadi dia terpaksa lepaskan lah. Hmm. So benda ni dalam proses penceraian semuanya disebabkan isteri pertama, isteri yang kedua ni kerasukan, disebabkan dia tak dapat hak yang dituntut oleh suami. Contohnya antara hak yang diminta adalah satu biji kereta emas. Memang kaya lah suami dia ni seorang yang kaya. Jadi dia tak dapat kereta emas ni. Memang saya tanya dia, kenapa, apa masalah kak? Dia pun beritahu, saya ni Ustaz, dah lah saya takkan nak tinggal macam ni, bagi dia kereta emas ke apa benda ke. Jadi so dia buatlah kerasukan, dia buat apa, dia buruk-burukkan isteri yang pertama supaya berlaku pergaduhan lah gitu lebih kurang. Jadi antara-antara yang sebenarnya banyak lagi kes-kes yang yang menipu ni. Di antaranya memang banyak isu rumah tangga. Isu rumah tangga isteri pertama, isteri kedua lah. Yang tu. Lepas tu satu lagi yang memang suami ada skandal. Dekat luar pun ada juga. Jadi kerasukan juga. Tiba-tiba suami kerasukan. Ada juga macam tu. Dan ada juga masalah budak-budak remaja kita terlampau dikongkong, buat-buatlah macam kononnya. Kononnya buat kerasukan. Kita tanya-tanya balik kenapa? Sebab apa? Sebab satu, dikongkong. Mak tak bagi telefon, nak keluar dengan kawan tak boleh. Nak pergi sana tak boleh, nak pergi sini tak boleh. Jadi kerasukanlah member. Kerasukan yang dibuat-buat, bukan kerasukan yang boleh. Jalan yang boleh dibuat. Sebenarnya itu bukanlah jalan dia. Ada sebenarnya jalan lain. Betul. Gitu. Macam kebanyakannya try untuk nak ambil attention. Betul. Jadi waktu penilak kan macam ada, macam ni kata, macam ada dia buat-buat kan tadi kan. Macam ni tahu, daripada cara je lah dah tahu ke, ataupun macam tengok kosong ke apa ke. Setiap perawat ni dia ada satu, dia boleh rasa. Satu, macam saya tak boleh nak rasa, saya daripada segi pengalaman lah. Saya belajar sesi rawatan sampai sekarang pun masih lagi belajar. Dan ada certain-certain yang saya belajar dengan daripada pesakit itu sendiri. Lepas tu ada certain-certain part yang saya belajar dengan doktor gila. Jadi kita tahu dia ni kerasukan betul ataupun kerasukan tipu. Betul. Jadi apabila dia kerasukan, dia ada satu, yang ni tak boleh kita tahu, yang ni rahsia. Tapi kita tahulah. Kita tahu keadaan. Kita seorang perawat, kita tahu macam mana dia kerasukan betul ataupun dia kerasukan tipu. Kita boleh detect. Kita sangat-sangat boleh detect. Okey, antara salah satunya yang tu bab psikologi, yang bukan psikologi, orang panggil yang moden ni orang panggil apa? Mental. Apa panggil apa? Ilmu moden lah. Ilmu moden tu kita simpan. Sebab itu rahsia sebenarnya. Kalau untuk ilmu rawatan, untuk kita tahu dia ni kerasukan ataupun tidak, kerasukan ni, kalau orang tu kerasukan betul, mata dia, kita boleh tengok daripada mata dia ni. Mata dia akan jadi mata yang, kalau kita tengok, mata dia akan jadi ada urat merah. Dia akan keluar urat merah. Urat merah. Dia akan keluar urat-urat merah. Itu betul. Itu dia kerasukan. Antara-antara yang kerasukan yang kita tengok lah, urat merah. Lepas tu, kalau dia kerasukan selama setengah jam, setengah jam dia takkan berkelip. So kalau kita nak tahu dia kerasukan, so kalau dia kelip-kelip tu ni lah. Kalau dia kelip tu, selalunya maksudnya tak betul. Tiba-tiba, oi mana Jin? Itu dah macam something, apa benda dia ni. So dia tak akan berkelip. Lepas tu ada yang agresif, ada yang tak agresif. Tu biasa. Selalunya kita tengok daripada segi mata lah. Sebab ilmu perubatan moden pun dia akan tengok melalui mata juga. Sebab mata ni susah nak menipu. So korang dah dengar kan tadi. So korang janganlah cuba-cuba nak menipu, lagi-lagi kat ustaz-ustaz yang perawatan Islam ni. Sebab diorang dah tahu. Kalau tahu rasa macam, rasa dah ada idea nak buat, jangan. Tapi aku dalam banyak-banyak ustaz tu cakap, aku nak highlight kan tu, yang kaki lelaki-lelaki ni. Satu, aku tahulah kau mampu tu lain cerita lah. Yang tak mampu nak mengata ada fair kat luar tu, boleh pula nak boleh buat-buat apa? Buat-buat kena rasuk. Cara dia hanyalah kena kahwin dua. Aku tak tahulah kalau macam tu. Kalau lelaki aku memang pang kena. Okey lah. Itu untuk soalan yang keberapa? Ketiga. So untuk soalan yang seterusnya. Cik Azul okey? Okey. Cik Azul okey? Masih lagi dalam keadaan belum kerasukan.
Korang kat sana lag tak lag? Tak lag kan? Okay. Aku bagi tanya kat diorang. Okay, soalan seterusnya. Okay, kita kan ada tiga bangsa kan dalam Malaysia. Okay, bangsa Cina, India dengan Melayu kan. Majority lah. Majority lah. So kalau hantu-hantu yang dekat orang Cina dengan India tu kan, yang kita tengok tu sebenarnya tu hantu yang sama yang ganggu kita orang Melayu juga, orang Islam ni juga. Ataupun atau dia ada hantu Cina, Cina yang ganggu ni, hantu Cina, India, India. Hantu Cina ni, kalau hantu Cina ni kena tak duit lah. Dah, tu tipu je. Tapi kalau kita tengok dalam movie-movie memang macam tu lah. Dia macam lompat-lompat. Kalau kita pocong, pocong tangan ke dalam. Hantu Cina kan macam ni kan. Pakai ni kalau Cina kan daripada tocang dia tu. Macam saka. Jadi jadi kita letak duit baru dia berhenti. Itu hantu Cina. Tadi sebenarnya tak ada, tak ada apa. Untuk sesi rawatan kepada tiga-tiga bangsa ni boleh sebenarnya. Sebab ayat Allah turunkan ni memang untuk setiap makhluk dia. Cumanya kalau dengan bangsa yang berbeza seperti bangsa India ataupun Cina ni, just didengar sajalah. Didengar. Cumanya kalau ada dalam rawatan kita, kita akan buat satu satu kaedah seperti ikrar pemutus nama dia. Ikrar pemutus. Kalau selalu pernah tengok ikrar pemutus, cumanya yang di hujung tu aku akan putus benda ni dengan bacaan surah Al-Falaq. Seandainya kalau dia Islam ataupun Melayu Islam, dia akan baca lah, ikut kita baca sekali. Jin tu lah. Kalau dia jadi manusia. dia belum jadi jin lagi. Okay. Mana kata dia belum kerasukan. Apabila dalam keadaan manusia, kita akan suruh putuskan. Okay. Baca, ikut kita baca sekali. Okay. Cumanya untuk berbangsa lain ni, dia just dengar sahaja. Oh, dengar. Tak payah dengar. Ikut. Tak payah ikut. Tapi ada, memang ada yang pernah buat rawatan dengan saya. Cina belum lagi. Cina belum lagi. Yang India dah. Tiga kedua orang macam tu. Tiga kedua orang. Lebih kurang gitu lah. Tiga kedua orang. Dua kerasukan. Dua kes kerasukan. Itu kita panggil jin kafe lah. Lebih kurang. Okay. Betul ke? Betul ke pemahaman aku lah. Pemahaman Iran. Okay. Jin yang mengganggu India, Cina, Melayu ni tetap bangsa jin. Cuma yang kita nampak macam ni lah. Macam tu adalah kan jin menyerupai kan. Dia boleh menyerupai itu ke sebenarnya? Jin ni sebenarnya sama. Sama kan? Sama. Cumanya dia ikut kita punya bangsa. Bangsa Melayu relate macam mana? Cina dia relate macam mana? Tak boleh tiba-tiba kan? Tak boleh. Di India pula. Kalau Dracula dia tak boleh dalam Malaysia. Dia mesti dekat US. Kalau Juan takkan tiba-tiba ke Juan dekat sini? Juan dia mesti dekat Jepun. Kalau Dracula dia takkan ada dalam Malaysia. Dalam Malaysia dia ada pocong, dia ada Pontianak. Sebenarnya itu sebenarnya gambaran saja. Gambaran saja. Itu je. Okay, tu soalan terjawab soalan kau? Ada satu dalam fikiran aku ni. Tadi kata ada bangsa India tu. Bangsa India tu dia kerasukan tak? Kalau kerasukan. Dia kerasukan, dia cakap bahasa apa? Aku tak tahu yang tu. Bahasa India ke bahasa Melayu ke? Okay, yang masa sesi rawatan yang ada tiga kes. Dua kes tu saya lupa. Yang satu kes ni saya ingat lah. Yang dia kerasukan tapi dia tak bercakap. Tapi dia faham. Saya memang dah suruh dia bercakap. Dia cakap bahasa Melayu, dia faham kan? Dia faham, dia faham. Macam kau suka dia ke? Dia akan angguk. Kau bangsa apa? Kita memang dia angguk geleng, angguk geleng tu saja. Tapi memang lepas pada kita sedarkan dia balik, memang dia cakap, "Oh, saya macam ni, saya macam ni." Kita tunjuk video baru cakap, dia memang kerasukan. Dia macam tu. Okey, tapi tak ada yang cakap India lah. So far lah pengalaman tak ada. Ada yang cakap India, ada yang cakap India. Cumanya saya pun confused, dia kerasukan ke tak? Tapi memang cakap India betul. Tak dapat difahami. Betul. Cumanya kita confused, dia kerasukan ke tak? Tidak. Okay, untuk next question So ada, kita ada terbaca. Tak tahulah sejauh mana kesahiannya. Kalau ada rasa gangguan kat sesuatu tempat tu, kita disarankan untuk tidak membuka surah-surah ruqyah. Betul ke, Ustaz? Okay, baik. Surah Ruqyah ni adalah surah-surah daripada Al-Quran lah. Kalau ikutkan adab dengan ayat Al-Quran, apabila diperdengarkan ayat Al-Quran tu, setiap
individu, setiap individu ni dia ada cara dia sebenarnya. Bukan setiap individu, semualah umat Islam ni. Seandainya diperdengarkan ayat Quran tu, kita kena duduk, dengar, ikut baca dan faham. Kalau tak boleh faham, sekadar ikut baca ataupun kita dengar, dengar betul-betul. Itu adab kita dengar ayat Quran. Macam tu. Tapi berbeza dengan orang Melayu kita sekarang. Orang Melayu kita sekarang ni, just kita buka ayat Quran, kita pergi masak, jemur baju. Kadang-kadang mari pula jiran, mengumpat pula depan rumah. Kau tahu tak nak? Ini kau tahu tak nak? Laki tu, si Kiah tu, ah gitu pula. Ayat Quran tengah bunyi ni. Kan? So benda tu tak tak kena. Situasi tu tak kena. Jadi adab dengan ayat Quran tu tak ada. Okey. Berbalik pada kita punya soalan tu pula, apa nama? Boleh Rukiah. Boleh pasang tak ayat ruqyah? Ayat ruqyah ayat Quran lah. Sebab setengah-setengah setengah orang kita macam kita dengar ada gangguan bunyi boleh ke apa ? Pasal-pasal ayat ruqyah nak bersihkan rumah macam tu. Sebenarnya seandainya kalau kita tahu rumah kita tak ada gangguan, seeloknya kalau kita bagi tu pesakit, seeloknya tak pasang ayat Quran lah. Walaupun ada gangguan ke tak ada gangguan. Kalau nak pasang boleh. Bukan kita tak kata jangan pasang terus. Ni. Kalau nak pasang boleh, macam saya cakap tadi lah. Duduk, dengar, ikut, kalau boleh faham. Kalau tak boleh faham pun, just ikut, duduk, dengar. Itu cara dia. So jangan pasang ayat Quran. Kalau ada gangguan tu lebih-lebih lagi lah. Sebab ayat Quran ni dia, sifat dia tajam sebenarnya. Seandainya orang, seseorang tu ataupun rumah tu ada gangguan, ataupun sekeliling tempat tu ada gangguan, dia akan efek pada kita sebenarnya. Tiba-tiba lah kita ni ada gangguan, kita naik kereta, kita naik kereta, kita pasang ayat Quran, ayat apa nama, ayat ruqyah. Ayat ruqyah ni apabila dibaca, kalau setan jin yang lari tak apa, tapi di antara, ada di antara-antara jin ni, dia rasa macam diri dia terancam. Macam, oh kau nak attack aku, tak apa, aku buat kau. Takut dia attack time tu. Takut dia attack kita, takut tiba-tiba dia menjelma kat depan. Kita pun pusing, kita masuk dalam gaung. Itu satu, satu cara je. Takut dia masrasuk kita pula juga kan. Betul. Kalau ada orang sebelah tu okey lagi, tak ada masalah. Atau kita takut benda-benda gitulah. Tapi seandainya kalau nak pasang ayat-ayat Quran kat rumah ni, kita tak sarankan. Cumanya kita sarankan just baca, pasang selawat ataupun zikir-zikir. Apabila selawat ni, apabila kita pasangkan selawat ni, kita boleh lembutkan hati bangsa jin dengan selawat-selawat ni. Boleh macam tu kan? Selawat ni kan kita memuji Nabi, memuji Rasulullah. Sebenarnya bangsa jin ni pun sebenarnya rindu pada Rasulullah sebenarnya. Cumanya dia tak tahu macam mana nak sampaikan. Dia tak tahu, dia tak tahu lah. Jadi apabila kita pasangkan apa nama ni, zikir dan selawat-selawat ni, dia akan lembutkan hati bangsa jin. So better kalau nak, sebab ada setengah macam akulah. Sebelum nak tidur bila kita dah rasa macam, kadang-kadang bila kita tak boleh tidur pun kita tak suka senyap macam tu kan. So better daripada ayat Quran tadi, kita sebab kita tak ikut tak apa kan. Betul. Kita nak tidur dalam keadaan kita dengar macam tu kan, kita buka zikir ataupun selawat lah. Betul. Kalau nak pasang pun, boleh ikut, duduk, dengar, baca. Tapi kena macam tu lah. Kalau rasa nak macam nak basuh baju ke, nak mengumpat ke, nak goreng ikan, goreng ayam ke, just better pasang selawat ataupun zikir je. Okay, faham. Korang dengar korang faham hadam kan. Okay, ni bukan kita, bukan makcik yang cakap lah. Ini seorang yang ada ilmu dalam perbuatan Islam yang cakap. Kita kongsilah. Kita kongsi. Okay. Dua soalan yang bagi kita orang. Sebab saya kat rumah tak pasang. Tak pasang. Saya pasang lagu rock. Sebab Cik Aziz sendiri memang dah ada ni. Dia baca doa lah tembak aku. Jadi lagi kita boleh suruh Cik Aziz nyanyikan sikit semua lagu. Korang jangan macam-macam Cik Aziz bukan sebarang Cik Aziz, bukan sebarang ustaz, bukan sebarang pengamal perubatan. Kalau korang nak tahu di sebalik, nantikan sampai akhir episod korang. Okay, next question Cik Aziz. Macam mana sebenarnya kita nak tahu yang sebenarnya, contohlah macam Ira ni kan. Macam mana Ira nak tahu yang Ira ni ada gangguan ke tak? Apakah simptom-simptom kalau kita nak tahu yang kita ni ada gangguan, yang apa? Kalau kita dah tahu kita ada gangguan, kita contohlah kita dah tengok dah, aku ada simptom ni, apa yang perlu kita buat lepas tu? Okey. Seandainya seseorang tu nak tahu diri dia ada gangguan ataupun tidak, selalunya kita akan detect melalui mimpi ya. Itu yang paling jelas lah. Itu yang paling, yang kata apa, paling top ranking kalau nak check lah. Selalunya kalau orang, selalunya orang ada gangguan mesti dia akan pergi tengok mimpi
ular. Mimpi yang ini. Okey. Jadi seandainya orang tu ada gangguan, selalunya memang akan diberi isyarat melalui mimpi. Jadi setiap mimpi tu ada, daripada situ kita tahu dia ni kena. Ya, betul. Kena daripada lah betul, mimpi tu hin-hin. Hin-hin. Dan ada mimpi-mimpi dia gangguan kita splitkan daripada dua benda, iaitu gangguan sihir dengan saka. Okey. Jadi gangguan sihir dia ada mimpi dia. Gangguan saka dia ada mimpi dia. Biasa aku betul. Aku tak tahu. Dia ada mimpi dia. Mimpi sihir lain, mimpi saka lain. Dia ada dua benda yang berbeza. Apabila orang tu ada gangguan, terkena gangguan, untuk yang sihir, selalunya dia akan kerap mimpi binatang berbisa. Binatang berbisa ni pula hitam. Kala jengking hitam, lipan hitam, anjing hitam. Semua hitam. Semua hitam lah. Ular hitam. Ular ni memang kerap lah. Sebab mimpi selalunya Malaysia ni, orang yang terkena gangguan, mimpi dia sama je. Dia tak ada mimpi lain. Eh, kau mimpi apa? Aku mimpi curi duit kat bank. Kau kena sihir. Tak ada. Mimpi sihir, mimpi Malaysia sama saja. Sama saja. Jadi yang terkena sihir selalunya akan mimpi binatang berbisa, jatuh tempat tinggi, mimpi ancaman, tak kisahlah, dikejar, dibunuh, mimpi ancaman lah. Lepas tu dia akan kerap mimpi tempat kotor. Itu antara salah satu mimpi yang inilah, sihir. Untuk yang saka pula, untuk yang saka dia akan kerap mimpi rumah lama, keadaan-keadaan tempat yang lama, rumah usang, rumah, banyak-banyak rumah-rumah lama lah. Rumah lama ke, tak kisahlah apa benda, tapi benda-benda yang lama. Lepas tu dia akan mimpi terima barang, dia akan mimpi baby, dia akan dukung anak. Ha? Dokong anak. Kalau dokong baby tu, baby tu lah. Tu bukan baby kita, tapi dokong baby. Betul. Mimpi baby lah. Mimpi budak. Mimpi menyusu. Mimpi itu yang famous lah untuk saka. Jadi untuk pesakit-pesakit ni, selalunya kita memang selalu mimpi. Kita memang selalu mimpi. Jadi saya akan beritahu dekat pesakit, saya akan tanya pesakit, pernah mimpi ni tak? Pernah? Berapa kali mimpi? Sekali. Kalau sekali, ino lah. Kalau dua kali? Kalau dia kerap lebih pada tiga kali, dua kali, something wrong. Tapi kalau dia sekadar just dia mimpi ular, ular besar contohnya, berapa kali? Sekali je. Itu just mungkin dia baru lepas tengok cerita Anaconda. Betul lah. Kira macam mainan tidur lah. Ya, mainan tidur. Tapi kalau dia kerap tiba-tiba berturut, hari ni mimpi ular, esok mimpi ular, hari ketiga mimpi ular, something wrong. Lepas tu pula kita tengok pula, dah lah dia mimpi ular, dan keadaan tu pula, dia pula, dia akan efek tubuh badan kita, dia akan efek. Mungkin kita jadi lesu, lemau. Lepas tu kita pun kita jadi macam mana? Adalah, dia akan ada efek. Ada tanda-tanda dia. Okay. So kalau contohlah kita dah tahu kan, kita ada mimpi tu, kita tahu, aku macam ada tanda-tanda gangguan tu. So better kena cari ubat jugalah. Okey. Seandainya kalau dia terefek pada kita punya keluarga, dia terefek pada tubuh badan kita, selalunya orang ada gangguan ni dia akan terefek tubuh badan, contohnya lesu, malas nak pergi kerja, banyak-banyak lagi lah dia akan efek, macam dia jadi cepat marah, rumah tangga pun jadi problem, something wrong. Jadi saya sarankan jumpalah perawat-perawat yang berdekatan untuk check benda ni. Kadang-kadang kita tak tahu benda ni sama ada ada, kalau daripada gangguan tu kita cepat-cepatlah hindarkan benda ni. Kalau tak ada gangguan tu, alhamdulillah. Cumanya kita takut benda ni berkenaan dengan gangguan, jadi kita kita kena hindarkan cepat-cepat sebelum dia melarat. Sebelum dia buat sarang dekat tubuh badan kita. Lagi-lagi perempuan, dia akan efek banyak perkara lah. Sebab gitu. Kadang-kadang ada kan, ada orang dia kena tau, tapi dia macam tak percaya benda-benda ni. Ada juga dia fikir zaman moden ada ke? Kan? Ada juga. Sebenarnya kita, kalau dia cerita kat orang, kita dah nampak dah ada tanda-tanda. Dan sebenarnya ada kita dah saran, tapi bagi dia macam zaman moden ada lagi ke benda-benda macam tu kan? Kalau dia biarkan lama, boleh merata teruklah eh. Betul. Sebab dia akan efek akan bersarang. Betul, dia akan bersarang. Apa yang akan efek dekat dia? Selalunya kalau berkenaan, okey, yang famous ni sihir pemisah. Kita cerita pasal sihir pemisah. Dia akan menyebabkan rumah tangga keberangkatan, apa nama?
bergolak rumah tangga akan jadi bergolak. Kalau ada yang efek pada tubuh badan kita, selalunya kitaran haid kita problem. Jadi macam susah nak mengandung ke apa. Betul, kitaran haid kita problem. Lepas tu ada masalah kandungan anggur. Oh, faham. Kandungan anggur tu kan. Itu antara-antara simptom yang efek pada tubuh badan kita. Lepas tu kita jadi paranoid. Kita terlampau takut. Kita jadi takut. Kita jadi anxiety. Itu antara-antara tanda-tanda yang efek pada tubuh badan kita. Tapi sebenarnya kalau korang sendiri, kita diri kita yang lebih kenal diri kita. Kalau korang rasa macam aku ni lain macam ni. Aku ni selalunya, aku ni baik. Selalunya aku ni baik, dia diam. Kenapa aku ni jadi seorang pemarah? Dan orang pun tegur, kau ni kenapa nak marah? So kita check balik. Kenapa dengan diri kita? Kita ni sebenarnya mental ke? Atau memang ada sakit-sakit yang macam ni lah. So macam Ustaz cakap, kita pergi cari alternatif untuk rawat. Kalau tiba ada Ustaz tu kata, awak okey tak ada apa-apa. So kita dah kena alternatif. Kita kena tengok lah, kita kena relate. Kan? Contohnya kita marah, tapi tak ada mimpi. Mimpi okey je, mimpi pergi. Holiday, mimpi pergi sana, mimpi pergi sini, mimpi okey, tapi tiba-tiba marah tu something wrong pada diri sendiri lah. Kita tak boleh nak kita tak boleh nak 100% untuk salahkan jin je. Betul. Jin kena fitnah. Jin kena kerja dia juga. Okey, faham. Dan faham. Kita juga kalau kat sini macam janganlah kita bila terasa macam kita rasa kita kena gangguan, tapi kita harap 100% pada perawat untuk settlekan masalah kita. Diri kita sendiri pun kita kena tahu dinding diri sendiri, dekatkan diri dengan Allah, semain jangan tinggal. Kita tak ada apa kan. Solat tak ni apa semua tiba pergi kat dia, harap ayah aku dah keluarkan ustaz ni problem. Ustaz yang problem. Okey. Sebab tu pada sakit saya kena beritahu, apabila kita keluarkan dia ni, dia yang selebihnya semua daripada dia. So dia kena buat rawat, dia kena buat rawatan lah. Dia kena buat amalan. Sebab bila contohlah kita dah jumpa ustaz, ustaz dah keluarkan dah. Dan benda tu kalau dia tak buat pendinding kat diri dia, benda tu boleh patah. Betul, boleh patah balik. Boleh patah balik. Lagi-lagi sihir yang hidup memang dia akan dihantar. So amalan tu yang kita kena jaga. Amalan tu yang akan protect diri kita. Sebelum kita nak masuk dah tak boleh kan. Betul. Ini sihir baru nak hantar, masa itulah kita baru nak buat amalan. Umpama macam kita beli daging, pisau tak asah lama. Time itulah daging baru nak kena potong, baru nak asah pisau, tak ada. Pisau ni kita kena asah siap-siap. So pisau ni lah sebenarnya amalan kita. Jadi benda ni kita kena buat siap-siap sebelum benda ni sampai. Sebelum daging sampai. Nak tanya, kalau orang tu dah kena sihir ke, so kita dah buang, so dia baru lagi, ada tak apa panggil lah possibility untuk benda lain tu datang kat dia? Macam dia ni, wow, aura dia tarik benda lain lah dia datang kat dia. Macam maksudnya bila once dia dah pernah kena, dia dah ada satu orang panggil lubang untuk benda lain untuk masuk kat datang, dia ni. Okey, selalunya benda tu untuk yang pada orang yang ada pintu kemasukan jin. Selalunya kalau orang tak ada, tak semua, walaupun orang tak semua. Punya, kalau tak ada tu pun tak ada juga kan. Tak boleh. Orang tu dia ada. Kalau orang tu ada pintu kemasukan, maksudnya orang tu yang boleh di boleh kerasukan. Senang untuk benda-benda betul. Tu masuk. Betul. So benda tu boleh senang untuk ni ya. Dia boleh detect ada pintu. So kalau nak kita kena tutupkanlah. Kita kena tutuplah. Dia ada kaedah-kaedah dia lah. Okay, kita go to soalan terakhir. Okay lah, ini untuk ini ilmu untuk korang catat. Kalau korang ni jenis yang tak boleh nak ingat, catat. Tak record. Okay, apakah pendinding general ataupun basic lah untuk pendinding diri kita semua? Okay, selalunya kita di pusat rawatan kita, selalunya kita akan sarankan kepada pesakit untuk baca Bismillah 5. Bismillah lima. Bacaan dia letakkan, bukan Bismillah 5 kali. nama bacaan ni Bismillah 5. Okey. Apa? Confident tu penting. Okey. Bismillah 5 ni bacaan dia macam ni. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Itu selalunya memang kita akan bagi tu sakit untuk amalkan Bismillah 5 ni lah. Bismillah 5. Baca sekali. Betul. Baca 3 kali ke? 3 kali, 5 kali, 7 kali, 9 kali. Terpulang pada pesakit yang tidak membebankan dia. At least baca sekali pun tak ada masalah. Janji baca.
Lepas tu pula kita akan suruh baca ataupun buat zikir-zikir tertentu. Selalunya zikir, selalunya kita akan suruh buat selawat Nabi lah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad 1,000 kali. Kalau untuk perawat-perawat ni, zikir dia banyak. Kalau kita nak kongsikan banyak. Tapi zikir mudah je sebenarnya. Ayat ke berapa saya lupa, tapi lakodja akum. Kalau kita type di Google tu, kita boleh tulis je lakodja akum. Nanti kita tak boleh baca kan. Masa kita nak tidur tu, kita baca lakodja akum. Lepas tu satu lagi, boleh baca Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tidur, baca Bismillahirrahmanirrahim 21 kali untuk kita mengelakkan mimpi-mimpi buruk ni. Untuk kita mengelakkan daripada mimpi-mimpi buruk. Kalau dihadirkan mimpi buruk, kita akan boleh tepis. Kita boleh, maksudnya dalam mimpi tu kita boleh elak. Kita boleh ingat lah, kan? Kita boleh elak lah. Contohnya orang bagi barang pun kita boleh, oi, tak boleh lah. Mimpi tu aku tak boleh ambil. Tak boleh ambil lah. Ataupun kita boleh twist mimpi tu. Dia nama dia lucid dream. Saya tak salah saya. Nama dia lucid dream. Bismillah 21 kali. Untuk bantu kita dalam mimpi tu. Okay, faham. Okay, so itulah antara kaedah-kaedah yang baca. Lepas tu satu lagi, kalaulah tak boleh baca sangat, lepas tu ada amalan-amalan yang lain, teruskan dengan amalan-amalan lain. Sebab amalan ni dia tak perlu banyak. Dia tak perlu banyak. Kadang-kadang amalan tu, tapi satu pun tak buat, tak guna juga. Amalan yang paling penting adalah yang sedikit tapi istiqamah. Konsisten tu kan, istiqamah tu penting. Istiqamah tu penting. Kalau walaupun dalam keadaan bismillah pun satu kali tapi konsisten. Bismillahirrahmanirrahim, baca pun tak ada masalah. Buat zikir, baca 1,000 satu hari. Tapi konsisten pun boleh. Orang zaman dulu baca Bismillahirrahmanirrahim saja. Banyak, tapi kena banyaklah. Jangan ambil amalan tu yang membebankan. Contohnya, okey, kadang-kadang orang ni nak macam gah je, kau amalan kau apa? Amalan aku Yasin. Tapi buat 3 hari je. Hari keempat letih. 20 minit dah macam Yasin. Jadi ambil amalan yang kita rasa kita mampu buat, tanpa terus kita buka telefon ataupun tanpa kita tengok teks mana-mana, yang menyenangkan kita dalam kita tengah drive pun boleh, tengah kita masak boleh, ataupun buat kerja-kerja rumah boleh baca apa nama ni amalan tu. Buat amalan tu yang kita senang, walaupun sekadar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Janganlah baca alik bata, teruk sangat. Agaklah korang. So kalau korang yang mana tak ingat ke apa tadi, nah, Makcik Berisha akan tuliskan kat sini, ya. So korang ingat apa yang penting, konsisten setiap hari, yang mampu, yang tak membebankan korang. Betul. Dan juga kita orang cakap ni on kita orang jugalah. Okay. So itulah sedikit sebanyak soalan-soalan yang kita rasa kita dah kan lagi nak tanya. Ada dalam kita boleh mindang kau ke? Ada. Tak ada. Kau ada lagi tak? Tak adalah. Aku nak tanya. Kau ada? Aku macam mana? Dia macam banyak soalan macam ni. Silakan. Aku tu nak tanya lebih, aku macam. Yang aku nak balik lagi kan? Ya, ada. Ya, macam. Tak ada burung belakang. Dia jangan macam-macam, tapi tengok. Okay. Nak tanya. Okay. Juga dalam sebenarnya. Tapi aku nak tanya tu juga. Apa yang membuatkan Cik Azul terbuka hati nak jadi perawat ke? Ataupun ada cerita, oh nak kena jadi perawat. Okay. Ataupun saja-saja je. Lepas tu dah bila suka-suka tu lama-lama jadi minat. Sebaliknya. Setiap perawat ni, yang jadi perawat ni ada cerita dia. Ada cerita dia. Kalau cerita saya, mungkin satu disebabkan keturunan lah. Ada certain keturunan saya ada yang merawat. Mungkin disebabkan juga jalur darah tu, kita dapat ada something, rasa sikit lah. Jadi dalam bidang rawatan ni, saya telah bermula daripada tahun 2011. 2011, lepas tu saya berhenti lama sekejap. Saya start balik pada waktu PKP tu. Jadi saya masih rasa macam terbuka hati untuk buat. Sebab Benda ni dalam hati kita tak tahu nak cakap macam mana. Dia akan macam, ya tak boleh lah, kena buat lah benda ni. Jadi so saya buat lah. Saya buat amalan-amalan balik. Saya balik buku-buku, baca buku balik. Lepas tu saya jumpa dengan apa nama guru-guru saya balik. Itu je lah. Jadi ada mungkin disebabkan darah lah. Lepas tu ada lagi cerita-cerita yang boleh saya bagi tahu, ada beberapa persen perawat ni adalah seorang
sakit sebenarnya. Sakit. Saya pun lebih kurang macam tu, cumanya kes yang tidak terlampau teruk. Sebab kita zaman muda ni, kita darah muda. Jadi macam-macam kita ambil. Macam ni nak bagi nampak macam gah sikit. Lebih kurang gitulah. Jadi kita nak clearkan balik benda-benda tu. Faham. Maksudnya ada kisah di sebaliknya lah. Ya, ada kisah. Sebenarnya apa je yang kita buat, mesti ada kisah sebaliknya. Yang membuatkan mendorong kita, kenapa kita nak buat benda tu. So dah terjawab soalan kau? Dah. Tadi lah otak aku ni. Rasanya itu sajalah kita untuk apa segmen kita hari ini bersama dengan Cik Azu, pengamal perubatan Islam. Sekarang buat sendiri atau masih dengan pusat rawatan Al Idrus? Okey, buat masa sekarang ni saya masih lagi dengan pusat rawatan Al Idrus. So kami punya pusat rawatan di Ceras. So masih lagi berkhidmat di sanalah sebagai admin, lepas tu sebagai seorang perawat juga. Jadi kerja-kerja kat saya akan handle lah Facebook, TikTok, komen-komen atau penjualan barang. Lepas settle tu saya akan buat merawat lah. Cik Azu ada, Cik Azu punya apa Instagram kan, macam mana kalau ada orang nak contact Cik Azu personal? Okay, untuk saya aktif di TikTok sebenarnya. TikTok orang. TikTok. Boleh pergi je dekat TikTok saya, Azu Azmi. AZZU AZMI, Azu Azmi. Betul. Pergi kat TikTok tu, kat situ juga bolehlah nanti ada nombor phone ke apa, berdi kat situ kan. Boleh tengok juga video-video yang macam tadi. Betul, semua ada dekat sana. Ada dekat situ. Yang saya cakap pasal menipu, yang pasal dia tahu nama saya, semua ada dekat sana. Yang paku pun ada juga. Cepat-cepat pergi kat TikTok Cik Azu sekarang kat situ, korang boleh. Jangan pergi saja, follow cakap dia. Jangan pergi saja. Pergi buka sekarang ni, pergi buka phone korang, buka. Kalau pergi saja tak follow, saya tak halal kan. Follow sekarang lah, follow. Okay. Cik Azu sendiri ada apa-apa nak macam bagi nasihat lagi-lagi macam sekarang ni Malaysia kita ni sangat tak sihat ya. Tak sihat ya dengan macam dia nak keluar kok ada baca air. Kadang-kadang kita takut nak keluar macam was-was kan. Sekarang kes jenayah yang terlampau, kadang tak ada yang kata apa. Kes jenayah yang kita dengar pun agak macam tak keluar-keluar, hilang. Hilang-hilang jumpa dalam keadaan yang ni. Soalnya tak masuk doa yang untuk kita. Amalan kan. Untuk amalan ni, untuk amalan-amalan doa ni kena tanya orang yang lebih arif lah. Macam saya just, kalau saya share pun saya rasa kita kena kukuhkan ilmu fardu ain kita. Lepas tu kita kukuhkan ilmu wajib kita. Maknanya kata kita kena jaga kita punya tiang, iaitu solat lima waktu. Itu sajalah. Dan apabila kita jaga, insyaAllah Allah jaga kita. Kita jaga hubungan dengan Allah, Allah akan jaga hubungan kita. Betul-betul. Jaga pula hubungan dengan manusia. So korang dah dengar So korang dah hadamkan, ingat apa yang kita dah ambil pengajaran, apa yang Ustaz dah cakap hari ni. So kita, apa yang boleh ambil tu, kita ambil sebagai ilmu kita lah. Banyak ilmu banyak kita dapat hari ni. Banyak, terlalu banyak juga untuk aku juga. Lagi satu. Banyak juga kan. Lagi satu. Jangan lupa minum air banyak-banyak. Cuaca panas. Itu pun ilmu baru juga tu. Korang pun tak tahu kan. Kalau haus, kalau panas kan, kena minum air. Korang tak tahu kan. So kena minum air. Itu kunci je. Kunci kalau tak nak kena air. Dehydrate. Penting Itu sahaja perkongsian kita, podcast kita pada hari ini bersama dengan Encik Azu. So kalau korang ada pengalaman yang sama, macam Encik Azu ceritakan tadi, boleh komen dah bila. Tapi kalau korang rasa macam segala mali, boleh email dekat macam@gmail.com. So itu saja, jangan lupa. Sebelum tu terima kasih Encik Azu sebab meluangkan masa bersama Makcik. Alright, so jangan lupa subscribe, share dan follow YouTube kita. Dan jangan lupa ni Kak Yaya, setiap hari walaupun kisah seram ke, kisah sedih ke, memang Kak Yaya akan marah. Jangan skip iklan. Sebab kita orang masih tak dapat beli lagi bateri ni. Butuh banyak tak dapat beli. Hari tu kau dapat beli tak aiskrim? Tak dapat. Ada yang kata bateri jenis apa? Tak payah. Sekarang bateri pun tak dapat beli. Sebab korang asyik skip iklan, okay? Mendengar lah KMBB. So, see you in the next video bersama podcast yang lain mungkin. Kalau korang nak tahu dengan siapa, nantikan saja. Alright, bye. Assalamualaikum. Thank you.